Yuk coba bikin steak tapi dari daging ayam. Oke, baik, pilih daging bagian paha kayak gini ya, biar lebih juicy. Tapi kalau mau pakai daging bagian dada juga boleh ya. Marinasinya pakai, catet ya, bawang putih bubuk, garam, merica, masako ayam. Udah itu doang. Tapi perlu hati-hati masak daging ayam ini, harus benar-benar matang biar gak ada lagi bakteri salmonellanya. Beda sama daging sapi. Daging sapi itu setengah matang boleh, bahkan mentah pun juga boleh, tergantung grade dari dagingnya itu sendiri ya guys. Nah, ini aku gak ada video untuk sausnya, maaf banget ya guys, karena ini videonya untuk promosi dulu. Ini sebenarnya jualan aku guys ya. Komen aja apakah perlu bikin sausnya sekalian, atau kalian bisa beli jadi, kan banyak ya saus-saus untuk steak di Alfa atau Indo kan banyak banget tuh, udah praktis tinggal sobek tuang ya kan. Tapi komen aja maunya gimana.